Cause this is my legacy, legacy. Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv. Mari kita menyambung di dalam pengajian pendek kita daripada Injil Markus. Kita akan melihat daripada bab yang ke-8 ayat ke-31 hingga ayat ke-33. Tapi sebelum itu mari saya bacakan melalui AVB Alkitab versi Bonyo. Kemudian Yesus mula mengajar mereka bahwa anak manusia harus banyak menanggung kesengsaraan serta ditolak oleh para pemimpin masyarakat, ketua imam, dan ahli Taurat. Dia akan dibunuh, tetapi 3 hari kemudian dia akan bangkit semula. Yesus mengatakan perkara ini dengan terus terang. Oleh itu, Petrus menarik Yesus ke tepi lalu menegur dia. Yesus berpaling memandang murid-muridnya, lalu menegur Petrus. Pergilah dari sini, iblis. Kamu tidak berfikir secara Allah, tetapi secara manusia. Ini firman Tuhan. Tidak lama sebelum ini, kita sudah melihat di dalam Markus bab yang ke-8, ayat ke-29, di mana Petrus mengakui bahwa Yesus, engkau ialah Kristus. Itu dalam bahasa Yunani, tapi dalam bahasa Ibrani, Yesus ialah Mesiah ataupun yang diurapi. Dan kalau kamu belum lagi menonton video yang lepas, saya sarankan kamu tonton. Di sana saya menerangkan tentang Yesus ialah anak Daud yang diurapi. Yesus ialah anak Allah yang diurapi. Dan juga Yesus ialah anak manusia yang diurapi. Dan di dalam video ini kita akan berfokus kepada Yesus sebagai Mesiah, yaitu anak manusia yang diurapi. Dengan menyatakan tentang kematiannya, ada sesuatu yang menjadikan Petrus dan juga para muridnya yang lain yang betul-betul di luar fikiran mereka. Malah bukan hanya bagi Petrus dan para murid yang lain, tetapi bagi orang Yahudi. Itu sesuatu yang di luar jangkaan mereka, bagaimana Mesiah ataupun anak manusia boleh mati. Dan mari kita melihat di mana Yesus membaginya kepada 2, yaitu kamu tidak berpikir secara Allah, tetapi secara manusia. Mari kita lihat yang pertama, Mesiah menurut Allah ataupun menurut firman Allah. Saya senaraikan ada 5, tapi sebenarnya banyak lagi senarai yang kita boleh perhatikan melalui petikan firman. Tapi let us just focus kepada yang 5 ini. Yang pertama ialah anak manusia berkuasa dan mulia. Sebagaimana yang kita tahu, istilah anak manusia ataupun the son of man ini diambil daripada Daniel bab yang ke-7 ayat ke-13 dan hingga ayat yang ke-14, juga merujuk kepada pelayanan seorang Mesiah ataupun Kristus yang akan datang. Dikatakan, tampaklah seorang seperti anak manusia ataupun the son of man datang dengan awan-awan langit. Dia sampai kepada yang abadi dan dibawa ke hadiratnya. Lalu dikurniakan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, dan kedaulatan sehingga semua orang daripada segala suku, bangsa, dan bahasa beribadat ataupun menyembah kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan kekal yang tidak akan lenyap dan kerajaannya tidak akan binasa. Dengan Yesus selalu mengatakan bahwa diri dia ialah anak manusia, sebenarnya Yesus mengakui dia ialah anak manusia yang diperhatikan ataupun dilihat oleh Daniel dalam Daniel bab yang ke-7 yang kita baru baca tadi. Begitu juga dalam Daniel bab yang ke-9 ayat yang ke-25 dan juga ayat ke-26 dikatakan anak manusia ini juga dipanggil sebagai orang yang dilantik, yaitu seorang raja ataupun the anointed one. Dipendekkan cerita, anak manusia ini dia memiliki kekuasaan, kemuliaan, kedaulatan dan juga disembah. Wow. Yang kedua yang kita boleh perhatikan tentang anak manusia boleh mengampunkan dosa. Itu Yesus sendiri sudah katakan. Di dalam Markus bab yang kedua ayat ke-10, Yesus katakan begini, tetapi supaya kamu tahu bahwa di bumi ini anak manusia berkuasa mengampunkan dosa.
Bukan itu saja, banyak sangat klaim Yesus kan. Yang ketiga, anak manusia ialah Tuhan atas hari Sabat. Itu kita boleh lihat dalam Markus bab yang kedua, ayat yang ke-28. Jadi, anak manusia jugalah Tuhan atas hari Sabat. Dengan mengakui bahwa Yesus ialah anak manusia yang boleh mengampunkan dosa, siapa yang boleh buat itu? Hanya Tuhan saja yang boleh mengampunkan dosa. Begitu juga dengan Yesus mengatakan bahwa dia anak manusia, yaitu Tuhan atas hari Sabat. Yesus menyamakan diri dia, hanya seorang saja yang memberikan hukum hari Sabat, yaitu Tuhan Allah sendiri. Dan yang keempat, ialah kita melihat anak manusia dianiaya, dibunuh, dan akan bangkit semula. Itulah petikan yang saya baru baca tadi, yaitu dalam ayat yang ke-31. Kemudian Yesus mula mengajar mereka bahwa anak manusia, yaitu merujuk kepada Yesus sendiri, dan juga merujuk kepada Daniel bab yang ke-7, dan juga pengakuan Yesus dalam Markus bab yang ke-2, dua ayat yang kita perhatikan tadi, harus banyak menanggung kesengsaraan, serta ditolak oleh para pemimpin masyarakat, ketua imam, dan ahli Taurat. Di pendek kata, mereka ialah majelis agama pada masa itu. Di sini kita melihat, Yesus tahu siapa yang akan membunuh dia. Yesus tahu bagaimana dia akan diperbuat. Dan juga Yesus tahu tujuan kenapa dia datang, yaitu untuk menanggung dosa manusia. Di sini kita melihat bahwa anak manusia bukan hanya bertakhta, bukan hanya mulia, bukan hanya setara dengan Allah, tetapi dia juga akan dianiaya, dibunuh, dan dibangkitkan semula. Dan Yesus tahu, dan dia tahu siapa, dia tahu bagaimana, dia tahu tujuan kenapa dia datang. Di sini kita melihat anak manusia sebagai Mesiah yang akan menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadanya dengan menanggung dosa bagi manusia. Di dalam Yesaya bab yang ke-53, sebenarnya banyak lagi petikan yang kita boleh gunakan. Di sana dikatakan tentang seorang hamba yang menderita. Kalau kamu ada masa, kamu baca Yesaya bab yang ke-53. Di mana menerangkan bahwa Mesiah itu juga bukan hanya mulia, tetapi Mesiah juga datang menjadi manusia dan juga menderita dan mati bagi umat manusia. Wow. Dan yang kelima, Mesiah menurut Allah ialah anak manusia yang akan datang semula. Di dalam video yang akan datang, kita akan melihat di dalam Markus bab yang ke-8 ayat ke-38 berkata begini. Jika seseorang malu mengakui aku, kata Yesus, dan perkataanku dalam kalangan angkatan yang cabul dan berdosa ini, anak manusia, Yesus, juga akan malu mengakuinya ketika dia datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi para malaikat suci. Dan di sini kita melihat bahwa Yesus, yaitu anak manusia, akan datang semula dengan kemuliaan Bapa dan diiringi oleh para malaikat. Ataupun kalau kita lihat dalam Matius bab yang ke-16, dikatakan diiringi oleh para malaikatnya, yaitu empunya anak manusia itu sendiri. Dan ini ialah Mesiah dari segi daripada anak manusia menurut Allah ataupun menurut firman Allah. Anak manusia yang berkuasa dan mulia. Yang kedua, anak manusia yang boleh mengampunkan dosa. Yang ketiga, anak manusia ialah Tuhan atas hari Sabat. Dan yang keempat, anak manusia dianiaya, dibunuh, dan dibangkitkan semula. Itu don't miss it, dibangkitkan semula. Dan yang kelima, anak manusia akan datang semula dengan kemuliaan Bapa dan diiringi oleh para malaikatnya. Itu ialah Mesiah menurut perspektif ataupun menurut Allah, yaitu firman Allah. Mari kita lihat Mesiah menurut manusia ataupun menurut Petrus ataupun menurut para murid Yesus ataupun menurut orang guru-guru agama dan juga orang Yahudi pada masa itu. Respon dia, bagaimana kita boleh tahu siapakah Mesiah menurut manusia? Yaitu kita boleh lihat melalui respon Petrus apabila Yesus menyatakan tentang kesengsaraan, kematian dan kebangkitannya semula, yaitu dalam ayat yang ke
ke-32, Yesus mengatakan perkara ini dengan terus terang. Oleh itu, Petrus menarik Yesus ke tepi, lalu menegur dia. Petrus menarik, dalam bahasa English, took him aside, yaitu by force. Dan dia menegur Yesus, dia rebuke Jesus. Sebagaimana ayat yang sama digunakan, rebuke ataupun menegur ini, di dalam Markus bab yang pertama, ayat ke-25, di mana apabila Yesus membentak roh jahat. Begitu juga Petrus membentak ataupun rebuke ataupun ayat yang ini agak lembut, ayat yang menegur, sebenarnya membentak Yesus, mengatakan bahwa ini tidak sepatutnya terjadi. Segala gambaran tentang anak manusia ataupun Mesiah ataupun Kristus yang Yesus katakan ini sangat-sangat berbeza dan jauh berbeza dengan gambaran ataupun idea Petrus sendiri. Bagi manusia, Mesiah itu ialah seperti ataupun anak manusia ataupun Mesiah itu seperti yang pertama hanya manusia biasa saja. Mungkin mereka melihat sebagai Mesiah itu sebagai seseorang yang unik ataupun special dan sebagainya. Tapi at the end of the day, bagi mereka anak manusia ataupun Mesiah ini hanya manusia biasa saja. Yang kedua, mungkin juga mereka berfikir bahwa menurut ajaran-ajaran pada masa itu bahwa anak manusia ataupun Mesiah datang untuk melakukan reformasi agama. There is some truth in that, tetapi kalau itu saja yang mereka fikirkan, itu juga kita boleh perhatikan sebagai Mesiah menurut manusia. Dan yang ketiga, mereka melihat bahwa Mesiah ataupun anak manusia ini sebagai raja politik dunia, sebagaimana Raja Daud apabila dalam Perjanjian Lama. There is some truth in that, tetapi that is not the whole truth tentang anak manusia ataupun Mesiah. Kenapa mereka berfikir begitu? Karena sudah dikatakan Yesus, mereka ataupun kamu, yaitu termasuk kita juga kalau kita berfikir anak manusia ataupun Mesiah begitu, kita hanya berfikir secara manusia. Berfikir secara manusia, yaitu kita mudah dipengaruhi oleh iblis. Apabila Yesus memerintah Petrus dengan berkata bahwa pergilah dari sini, iblis. Seolah-olah apa yang Petrus katakan ini, seolah-olah ada pengaruh iblis. Ataupun apa yang Petrus lakukan ini seperti sikap iblis. Kita tidak pasti mana satu, tetapi kita boleh melihat. Ianya apabila kita berfikir secara manusiawi, kita juga mudah dipengaruhi oleh iblis. Kita sudah lihat dalam Markus bab yang pertama ayat ke-13, di mana Yesus digoda oleh iblis. Dan apabila kita melihat dalam Matius bab yang keempat ayat ke-9, iblis berkata kepada Yesus, sujud dan menyembah dia, dan dia akan memberikan segala kerajaan dunia. Apa yang dia lakukan? Dia cuba menganggap bahwa Yesus berpikir secara manusia. Oleh itu, dia ingin mempengaruhi Yesus. Tetapi itu bukan jawaban dan tujuan Yesus datang. Dan apabila kita berpikir secara manusia juga, kita hanya melihat dari segi fizikal ataupun materialistik. Maksudnya kita hanya melihat apa yang ada sahaja di depan mata kita. Dan apabila kita berpikir secara manusia ataupun manusiawi, kita hanya menurut emosi dan juga kehendak sendiri. Kita lihat apabila Petrus mendengar tentang hal yang Yesus nyatakan, dia seolah-olah ada tindakan emosi, respon emosi dia, dan menurut kehendak dia sendiri. Kenapa? Karena dia ada gambaran dan juga image tentang anak manusia yang berbeza dengan menurut Allah yang kita sudah perhatikan tadi. Jadi Yesus katakan, kamu tidak berpikir secara Allah, tetapi secara manusia. Jadi bagaimana kita boleh berpikir secara Allah? Ada tiga perkara yang saya ingin kongsikan kepada kita, mungkin briefly. Yang pertama ialah kita harus bagaimana kita berpikir secara Allah, ialah kita harus berpikir berdasarkan firman Allah. Seperti saya katakan tadi, kita melihat anak manusia, kita melihat tentang kepribadian Yesus, dia ialah Mesiah menurut petikan-petikan firman yang sudah dinyatakan oleh Yesus sendiri, dan juga pengakuan Yesus sendiri, dia anak manusia, dan dia kata juga dia boleh mengampuni dosa, dan dia Tuhan atas hari Sabat, dan
dia akan dibangkitkan semula dan dia akan datang semula. Semua itu kita dapat daripada mana? Daripada firman Allah. Kalau kita ingin berfikir secara Allah, kita harus berdasarkan firman Allah. Yang kedua, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita sudah dikurniai dengan kuasa Roh Kudus. Jangan kita dipimpin bagaimana Petrus dipimpin oleh iblis ketika itu. Kita sudah diberi Roh Kudus. Jadi untuk kita berfikir secara Allah, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, ialah untuk kita berfikir secara Allah, kianya kita harus berfikir melalui iman kepercayaan. Faith, belief kepada Kristus ataupun Mesaya. Apa yang Yesus firmankan, apa yang Yesus katakan, kita harus mengimaninya, kita harus mempercayainya. Dan apabila Yesus mengaku bahwa dia anak manusia dan dia juga boleh mengampuni dosa dan bangkit semula dan akan datang semula, kita harus mengimani dia. Jadi untuk berpikir secara Allah, ianya harus berdasarkan firman Allah, harus dipimpin oleh Roh Kudus dan melalui iman ataupun kepercayaan dan kepercayaan kepada Kristus ataupun Mesaya. Sehingga kita berjumpa lagi di dalam video yang akan datang. This is my legacy.